Dua rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh, ini yang paling utama, mesti kita sedapat mungkin lakukan, sedapat mungkin lakukan. Rasulullah itu saking pentingnya dua rakaat sebelum subuh ini, atau dua rakaat fajar ini, itu dalam hidupnya tidak pernah meninggalkannya. Saking pentingnya, ya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Subhanallah. Kalau sekarang misalnya azan subuh jam 4.36, ya. 4.36 untuk Jakarta, mungkin di sini 4.37, ya. Nah, ketika azan berkumandang, ayo dua rakaat sebelumnya. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. 4:30 tuh kita lakukan, ya, setelah azan berkumandang. Ya. Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Saya sering sampaikan begini ilustrasinya. Kalau dibuat pengumuman misalnya Pak Haji Basir, ya, atau DKM yang baru nanti tanggal 26, ya, kalau pemilihan, misal program terbaru, ya, orang yang datang ke masjid misalnya Al-Ittihad, ya, jam 4 subuh dan sholat tahiyatul masjid di dalamnya akan dapat amplop 500.000, misal, ya, baik, berlaku mulai tanggal 27. Misal 27 April nih, sejak dilantik disampaikan itu. Kira-kira jam 4 pengumumannya datang jam berapa masjid? Lebih dulu di depan tuh. Baik. Sekarang bandingkan, ingin punya uang 500.000 atau ingin dunia dan seisinya? Ya antum ini tiap hari Allah tawarkan dunia dan seisinya melalui lisan Nabi itu. Melalui lisan Nabi, ya. Orang yang sholat dua rakaat sebelum subuh itu, sholat sunnahnya, dapat dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan hidupnya mudah, ada yang menafsirkan pahala yang besar di akhirat nanti, ya. Ada yang menafsirkan kemudahan, kenyamanan dalam hidup. Orang sakit, dia sehat, ya. Harusnya misalnya macet, dia lancar. Dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan dunia dijadikan kecil. Jadi tidak loba dengan dunia. Nafsunya ditahan, takwanya naik, ya. Jadi kalau orang lihat ini ingin, lihat itu ingin. Orang ini tuh subhanallah ditekan keinginannya. Dunia kecil. Kalau bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia dijadikan seperti bayangan, ya. Bukan dikejar, tapi berbalik. Kalau antum kejar-kejar, gak akan ketangkap itu. Tapi kalau kita berbalik, itu mengikuti dunianya. Dia ada yang begitu. Jadi manusia ini agak aneh sebetulnya, ya. Dikasih dunia dan seisinya, ya. Salat subuh misalnya, sekarang adzan subuh 4.36, ya. Bangun saja sudah jam 6.34. Ya. Udah ketukar itu, ya. Dikasih dunia gak mau, ya. Tapi 500.000 dikejar-kejar, jam 2 sudah ada di masjid tuh, ya. Kan aneh ini manusia, ya. Subhanallah, ya. Lulay 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 lul